Sampai pulih duk main duk halau. Yang mana yang berjalan balik rumah, stay at home. Berapa tak dunia? Yang sebelah kanan, surai, COVID, balik rumah. Berapa tak dunia? Duduk. Nak sambut tahun baru ni. Nak tengok bunga api. Di Seberang Jaya ada papi satu rumah, serbu rumah, taman, homestay. 6 pasangan budak-budak Melayu ni, dan umur 16, 17, bawah 20. 6 pasangan. Hak jantan umur 16, 17. Hak perempuan umur 16, 17. 6 pasangan. Tanya duduk di mana? Pematang Pau. Hak Penanti. Hak Kubang Semar. Hak Batang Pasir. Hak Bagan. 6. Kondom jangan sedar. Botol arak penuh kat tepi ni. Minum arak. Siap dengan dadah. Ni anak bangsa kita. Ni anak bangsa kita apa tu? Ni anak bangsa kita. Arak. Data. Zina. Bisa. Tuan-tuan kena ingat balik 2018. Saya bersama dengan kawan-kawan skuad badan. Skuad badan. Satu riuh lah satu Malaysia. Kita nak ni orang macam-macam lah. Kerana kami duduk-duduk bentrai-bentrai tu tuan-tuan ada masjid buang saya kuliah. Biasa lah. Saya tak peduli lah apa nak buang-buang. Aku muka orang-orang larat dan mengajar lah. Tinggal hati-hati nak mengaji dah dia tuan-tuan. Kitab tak ada pun tapi nak mengaji saya mah. Sebab aku mana dah tuan-tuan dah duduk-duduk apa lah kita penawar pergi hati ni. Mungkin ajak kita lain tambah. Tinggal anak mengaji sudah saya kata. Kita pi duduk pi hotel-hotel ni. Bayangkan budak Bukit Kayu Hitam boleh duduk pi duduk noh duduk zina dekat sungai tadi. Bukit Kayu Hitam tu ada taman apa hak belakang tu? Sebelum dia ada sebelum nak masuk ke border tu belah kiri dia pengin taman apa? Bayan apa? Bayar mat apa tu? Ha, taman tu. Budak tu dia duduk taman tu. Duduk pergi zina dekat sungai tadi. Satu hotel kami masuk tuan-tuan. Satu hotel. Satu hotel. Kita ketuk. Kita masuk pergi dekat kaunter tu. Kita kata main nak tengok buku. Budak ada juga kaunter tu. Ustaz. Pilih 413. Kita duduk tengok ni. Saya pun tengok lah. Pasal dia daftar tu. 413. Saya tak Hindu. Tengok pasangan dia budak perempuan. Ayo. Budak perempuan tu Melayu juga. Ayo. Saya pun pergi. Ketuk pintu. Keluar-keluar Hindu tu. Dia pakai gentol lah. Hindu. Lebih kurang 40-an dengan perut dengan bulu dada ni. Tak ada sekadar. Kita kata, oh sorry boss. Indian? Yes, yes Indian. Pasangan you? Melay. Buka-buka tengok budak tuan-tuan umur baru 14-15 tahun lalu tu. Tingkatan 2, tingkatan 3 lalu tu kan. Tingkatan 2, tingkatan 3. Duk tidur dengan jantan Hindu umur 40-an. Tanya budak ni, hang ni macam mana ni? Rupanya yang bawa dia main tidur tu pak nakal dia. Pak nakal budak perempuan tu. Anak nakal duk cinta dengan pak nakal. Pak nakal duk main duk tukar bagi makan dengan Hindu tu. Budak tu budak mana tu yang saya kata bayanglah tu. Ni duk berlaku dalam ni tuan-tuan dalam dunia kita ni. Daripada apa yang jadi ni, masalah ni mai daripada mana ni yang kita duk sembang lah ni. Sebab permakanan yang pertama, yang kedua baru pendidikan. Dia kalau mai makanan ni tak elok tuan-tuan, hambalah duduk sekolah tahfiz lagu mana pun, dia takkan jadi elok. Saya tahu saya buka mahat tahfiz. Kadang-kadang yang main hantar ke kita ni, dia kata, ustaz tolong ambil lah ustaz. Kami pun tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu nak buat apa, baru main hantar kat kita. Masa 4 tahun,
mak nak hantar dengan saya. Puteri Jaya, ni tadi, kayak-kayak ada ada tempat kosong sekolah ustaz. Awak makcik, kosong tak ada, ada makcik, eh penuh belakang lah. Allah ustaz, ni anak makcik nak bunuh makcik ni. Elok main tak ada, dia bunuh saya makcik selamat.